dalam diri kita, munculnya perasaan ingin membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain, maka bacalah doa ini. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, bahwa sesungguhnya yang dapat kita rasakan, yang dapat kita miliki sekarang hanya titipan dari Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, wahai zat Allah yang dapat membolak-balikkan hati kami, ya Allah tetapkanlah hati kami, ya Allah. Jangan sampai hati kami jadi sombong, ya Allah. Jangan sampai hati kami jadi riya, ya Allah. Jangan sampai hati kami merendahkan orang lain. Itulah doa Bapak Ibu sekalian yang senantiasa kita harus baca ketika hati kita terkadang muncul penyakit mengerasnya hati. Kemudian apa efek Bapak Ibu sekalian dikala hati sudah mengeras? Efeknya ialah tidak mau lagi mendengarkan nasihat. Ketika ada orang yang nasihatin, hei kawan, lur, saudaraku, itu yang perbuatan yang engkau lakukan itu tidak baik, berdosa, tidak boleh dilakuin. Apa kata orang yang sudah keras hatinya? Apa peduli kamu dengan saya? Yang masuk surga yo, kalau masuk surga yo masuk surga dewe, kata dia. Yang masuk neraka yo masuk neraka dewe. Tidak usah ngurusin, kata dia. Karena apa? Tidak mau lagi mendengarkan nasihat. Karena hati seseorang tadi sudah membeku, sudah menjadi batu. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagi orang-orang yang hatinya membatu ini, yang menggambarkan hatinya menjadi beku ini, ibarat batu yang keras kemudian menjadi keras lagi, menjadi keras lagi. Semakin dikasih nasihat menjadi keras lagi hatinya. Semakin dikasih nasihat semakin ngebangkang. Semakin diberikan nasihat semakin dia membrutal atau lebih banyak lagi dia bermuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah Bapak Ibu sekalian, penyakit yang mana dak bisa dokter nyembuhinnya, yang mana penyakit dak bisa kita tanya resepnya, tapi insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya kita di majelis ilmu, dengan hadirnya kita bertemu dengan orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh yang dapat menasehati kita, insya Allah kita dapat mengatur, dapat mengorganisir hati kita, jangan sampai menjadi penghalang kita nantinya untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasilatun mablughatun lahu wa la min syari ajil wa la ajil zahir wa la batin ila wa taqwa wasilat harizun hariz. Dan sesungguhnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dengan perbuatan takwa ini, dengan kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, itulah yang menjadi penangkal bagi kita, itulah yang menjadi benteng dari kita, supaya apa? Lisalamati minhu, agar kita itu terselamat dari segala permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, dari bentuk-bentuk ujian duniawi ini. Bagaimana untuk selamat daripada ujian-ujian tersebut? Bagaimana untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Untuk selamat dengannya, untuk mendapatkan benteng atau menangkal segala permasalahan tersebut, yakni jalan satu-satunya dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wan najatu min dararihi. Dan dengan hal tersebut, seseorang akan mendapatkan keberhasilan, akan mendapatkan kemenangan, dan akan terhindar dari segala bahaya yang akan mereka hadapi atau yang akan mereka lewati nantinya. Itulah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa bagai pengertian takwa dan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengenai betapa pentingnya atau betapa mulianya kedudukan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Azimah.
Bapak Ibu sekalian, betapa seringnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggambarkan kepada kita, menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya penuh sekali Bapak Ibu sekalian akan kebaikan dan kemuliaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan berikut ini kita mempelajari tentang kemuliaan, kebahagiaan yang diperoleh, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Apa saja kebahagiaan, apa saja kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Fa min dzalika, yang pertama, kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, al-ma'iyatul ilahiyah al-hafizah al-latifah. Kebahagiaan yang pertama Bapak Ibu sekalian yang Allah janjikan kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memelihara kita, akan menjaga kita dengan pemeliharaan yang baik, dengan pemeliharaan yang lembut. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa? Maksudnya Allah akan memberikan al-ma'unah, Allah akan berikan pertolongan. Ketika susahnya kita, ketika kita sedang berat, ketika kita sedang perlu bantuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kita jalan keluarnya. Karena apa? Karena Allah yang menjamin kehidupan kita. Allah yang menjamin akan memelihara kita dengan pemeliharaan yang baik. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertolongan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing di jalan kita hidup di dunia, yang insya Allah nantinya akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa min dzalika al-ilmu laduni. Kemuliaan yang kedua yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, yakni qala Allah taala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kebahagiaan kedua yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni Bapak Ibu sekalian? Terkadang kalau disampaikan ilmu laduni itu pikiran kita macam-macam. Ada yang apa bisa dikapak lah, atau bisa berjalan di atas air lah. Pikiran kita macam-macam sampai di situ ya. Tapi yang dimaksud dengan ilmu laduni di sini bukan hanya yang itu Bapak Ibu sekalian, tapi yang hakikat ilmu tersebut berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian dapat kita pahami, tidaklah sebuah ilmu, tidaklah suatu pemahaman akan akidah dan syariat Islam dapat kita pahami, dapat kita resapi, dapat kita amalkan melainkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ilmu, segala macam ilmu yang dikala Allah izinkan kepada kita untuk mengamalkannya, Allah berikan kepada kita keluasaan untuk beramal ibadah, itu sesungguhnya merupakan hakikat daripada ilmu laduni. Yang mana ilmu tersebut Allah izinkan untuk bisa kita pahami dan untuk bisa kita amalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ilmu tersebut menjadikan iman dan takwa kita tadi lebih meningkat, lebih semangat lagi dalam beribadah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Allah yang akan memberi kita kan pemahaman Bapak Ibu sekalian. Allah yang akan mengizinkan sebuah ilmu tadi bisa dapat kita pahami dan dapat bisa kita amalkan.
dalam sebuah kisah ketika Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i merupakan mazhab kita dalam beramal ibadah, yakni dengan mazhabnya Imam Syafi'i, ketika itu beliau masih belajar dengan gurunya Imam Waqid. Yang mana ketika itu Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i masih kecil, beliau mendapatkan kesusahan dalam belajar, beliau mendapatkan kesulitan dalam menghafal, beliau ngadu kepada gurunya. Yang mana cerita ini dikisahkan atau dicantumkan dalam sebuah motivasi-motivasi dalam berbahasa Arab. Berbunyi, syakautu ila waqi'in su'a hibzi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku, yaitu Imam Waqi', tentang apa? Bahwa aku mendapatkan kesulitan dalam menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan guruku Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, menyuruhku untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Kata Imam Waqi', li'annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah berikan tadi itu ibarat cahaya, Bapak Ibu sekalian. Ibarat cahaya, yang mana cahaya tadi la yuhda lil 'asi, tidak akan hadir, tidak akan turun, tidak akan masuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menggambarkan kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala bentuk macam ilmu pengetahuan, pemahaman akan agama, akan syariat Islam yang dapat kita pahami, yang dapat kita amalkan, itu merupakan sebuah ilmu laduni atau ilmu yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak akan Allah izinkan kepada orang-orang maksiat. Semakin kita menjauhi perbuatan maksiat, semakin kita jauhi untuk berbuat-berbuat dengan perbuatan yang Allah larang, maka akan semakin mudahlah bagi kita untuk menuntut ilmu. Semakin mudahlah bagi kita untuk memahami daripada syariat-syariat Islam. Karena apa, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dikala seseorang telah banyak maksiat, banyak perbuatan dosa, tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat kertas yang sudah banyak titik-titik hitamnya. Tapi dengan titik-titik hitam tadi, dia tidak ada niatan sama sekali nak ngapus titik hitam tadi. Ibarat kertas yang penuh dengan titik-titik hitam, yang mana titik hitam itu kita gambarkan sebagai perbuatan kesalahan yang dia lakukan, yang dia perbuat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi seseorang tadi masih enggan untuk memohon ampun kepada Allah, masih enggan untuk mohon ampunan atas segala kesalahan dia, yang ibaratkan Allah berikan kita penghapus, kita bisa dengan mudahnya menghapus coretan-coretan tadi. Kalau apa? Kalau kita pengen ngapus kesalahan kita. Tapi kalau tidak ada kemauan, tidak merasa yang dulu kita pernah berbuat itu salah, maka sungguh orang yang tidak mau mohon ampun, orang yang enggan dan merasa dirinya itu baik-baik saja, sedangkan banyak sekali dosa yang kita telah perbuat, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak, kita tidak mau untuk bertobat, tidak mau mengakui kesalahan kita, inilah yang akan menjadikan kita penghalang nantinya untuk mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah sampaikan di dalam firman-Nya Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun dosa kita bagai buih yang ada di lautan, walaupun dosa kita terbentang bagaikan luasnya dunia ini, tapi ketika kita ingin bertobat, kita ingin memohon ampun kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengampuni segala perbuatan dosa-dosa kita. Dengan syarat kita melakukan, memohon ampun kepada Allah atas dosa kita yang telah lalu, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah kita perbuat di masa yang lalu. Itulah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kebahagiaan dan kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah